Halo, guys. Ya, ketemu lagi, guys, dengan Prof. DRIRH Berlin M. Hum. S.Pd. Ya. Guys, di media atau di media-media lain lah ya, kita ini sering, guys, cowok-cowok itu membahas tentang cewek, guys. Menurut saya tuh cewek tuh ada tiga karakter, guys. Kita lihat dari gaya duduknya. Jadi misalnya gaya cewek duduk dengan paha yang rapet itu punya karakter. Biasanya cewek itu cewek yang tipe cewek tertutup. Jadi serba tutup, introvert ya guys ya. Introvert. Nah, jadi itu biasanya cocoknya jadi bendahara megang keuangan, guys. Serba tertutup, guys. Terus ada lagi cewek, tipe cewek yang duduknya kakinya agak terbuka. Itu biasanya tipe cewek yang relatif, yang artinya rela untuk diintip gitu guys ya. Terus ada lagi cewek yang tipe duduknya tuh kakinya terbuka lebar, lebar gitu. Itu biasanya tipe cewek yang nasionalis. Kok bisa gimana lah? Disitulah tempat lahir beta guys, gitu guys.